Mudah-mudahan sih nggak ada yang harus dikomplain kayak gini ya. Tau gak sih teman-teman, brush makeup set yang saya beli itu cuma Rp16.000 doang. Ini saya beli refrigerator cover celemek yang harganya cuma 2.000 perakan doang. Juga beli ini. Ini apa? Ini bukan sisir rambut ya teman-teman, ini kasar. Ini adalah brush makeup set yang di keterangannya itu isinya 12. Kita buka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Emil. Dan di video kali ini, bentar maaf, jilbab saya bengkok. Penting. Ya, di video kali ini saya bakal unboxing brush makeup set. Ya, yang kemarin-kemarin saya beli di Shopee. Ini saya beli karena pertama memang tadinya memang saya butuh ya, untuk kalau misalkan sebelumnya saya punya brush makeup tapi cuma punya satu set gitu. Dan kalau pas lagi pada dicuci semuanya, jadi nggak ada gantinya gitu, belum kering terus nggak ada gantinya, makanya saya beli lagi. Dan karena sebentar lagi juga Be Earl bakal mengeluarkan produk baru yaitu highlighter, terus pas saya cek brush makeup saya itu nggak ada fan brush, itu kuas yang berupa kipas. sorry ralat. Kuas yang bentuknya kayak kipas, makanya dinamakan fan brush. Yang untuk mengaplikasikan si highlighter tersebut. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk beli, terus browsing. Ini mau belinya yang mana sih? Mau beli satu fan brush aja yang harganya wow gitu ya, yang harganya yang branded lah gitu ya. Atau mau beli kuas yang banyak tapi murah. Dan akhirnya setelah itu barang ada di keranjang saya selama berminggu-minggu, lebay amat berminggu-minggu, seminggu lah ya, seminggu itu ada di keranjang belanja saya, baru saya check out dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang murah. Nah, kayak gimana sih? Langsung aja kita buka ya. Jadi ini dia paketnya, kemarin nyampe sore-sore, terus langsung saya taruh maksudnya, mencari waktu dulu yang pas buat si unboxingnya gitu ya, karena kan kalau komplain itu sekarang, kalau komplain di Shopee itu belanjaan Shopee harus menyertakan video unboxing. Ya udah sekalian aja saya gitu ya, bikin video kayak gini. Mudah-mudahan sih nggak ada yang harus dikomplain kayak gini ya. Untuk online shopnya saya sertakan di description box ya teman-teman. Jadi ini tuh si brush makeupnya itu murah banget saya dapetin. Pertamanya saya nggak beli, bukan masukin keranjang tuh, bukan di all shop yang ini, tapi ternyata varian yang saya mau, warna yang saya mau habis di online shop yang sebelumnya. Akhirnya saya cari lagi dan harganya juga ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Berapa sih harganya? Susah ya. Kita buka sini. Terus kan, itu kan harganya, tau gak sih teman-teman, brush makeup set yang saya beli itu cuma Rp16.000 doang. Itu kan masih kena ongkir ya, karena voucher gratis ongkir saya itu minimal belanja Rp30.000. Akhirnya saya masukin lagi barang-barang lain ke keranjang belanja saya untuk menggenapkan jadi Rp30.000. Akhirnya nanti kita lihat juga ya apa aja yang saya beli di online shop ini. Tuh, dibuka. Tarik mang, bisa. Ini apa aja ya, kita bahas dulu yang bukan brush makeup setnya. Ini saya beli refrigerator cover. Maaf ya, saya orang Sunda, kadang-kadang suka salah V, F, dan P. Jadi refrigerator cover kayak gini. Bagus ya, tau gak sih ini harganya berapa? Cuma 8.000 perak doang teman-teman, 8.000 berapa gitu, ada buntutnya. Tapi ini untuk kemasan yang seperti ini, oke lah ya. Kita buka.
kita buka. Ini cuma Rp8.000 doang kayak gini. Ini varian clover, clover ya. Apa sih artinya? Pokoknya bunga-bunga gitu. Bahannya kayak plastik gitu, teman-teman. Lumayan ini untuk di atas kulkas. Dan harga 8.000-an doang, ada kantongnya seperti biasa ya, seperti cover-cover kulkas pada umumnya. Oke, ini bagus. Next, saya beli ini. Celemek yang harganya cuma 2.000 perakan doang. Benar-benar saya nyari harga yang murah ya. Karena ibu-ibu itu mencintai harga yang ekonomis di kantong. Nah, kayak gini ternyata celemeknya. Jadi saya tuh kalau cuci piring nih suka basah-basah ke baju gitu. Makanya saya beli ini. Dan celemek yang harga 2.000 itu, jangan teman-teman jangan berharap bahannya kayak gimana-gimana. Ini tuh bahannya plastik, teman-teman. Jadi ini bahannya plastik. Intinya sih saya beli ini biar nggak ke basahan doang saat nyuci piring. Lumayan sih ya. Ini saya pilih yang dark kayak gini biar apa ya, netral lah ya, dipakai cowok juga bisa, dipakai suami saya juga bisa gitu. Untuk jahitannya ya standar ya, rapi sih, bagus lah. Oke, Rp2.000 untuk harganya. Terus saya juga beli ini. Ini apa? Ini bukan sisir rambut ya, teman-teman. Ini kasar sikatnya. Di keterangannya itu sikat WC, tapi kayaknya kalau sikat WC ini terlalu kecil buat saya ya. Jadi ini saya tuh mau pakai ini buat sikatin karpet rumah. Jadi kan suka ada noda, bukan kayak rambut, kayak apalagi ya? Kayak benang-benang kayak gitu yang nempel di karpet, itu mau saya bersihin dengan ini. Ini harganya cuma 3.000 sekian. Ya, pokoknya ini murah-murah semua. Dan terakhir dan intinya adalah ini. Ini adalah brush make up set yang di keterangannya itu isinya 12. Kita buka ya. Alhamdulillah ini enggak ada yang enggak pecah. Karena sempat lihat di ulasan tuh ada yang nerima dalam keadaan pecah. Alhamdulillah ini aman. Semuanya aman, kita buka. Moga nggak terbalik. Ini terbalik ya? Terbalik kayaknya. Bukanya gini. Nah, kita hitung dulu 12 atau bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, bener banget. Ini ada 12 dan harganya Rp16.000. Murah banget ya, teman-teman. Keren kan? Oke, kita masukin lagi biar gampang. Nah, sebenarnya saya cuma butuh ini aja, fan brushnya aja. Ya, yang bener-bener urgent gitu ya, karena mau ada launching highlighter. Saya belum punya ini fan brush. Ini sih rapi ya, lumayan. Cumanya apa ya, ini lembut, teman-teman. Ini dari sintetis ya, bukan bulu hewan. Ini terus juga hanya mungkin karena murah ya, jadi nggak terlalu tebel, nggak terlalu tebel kayak gini aja tuh. Tapi lumayan lah, lumayan lah. Buat sapu-sapu sini, buat pakai highlighter kayak gini. Dan lembut. Intinya nggak bikin si kulit sakit sih, enak. Cuma kalau pengen yang apa ya, pengen yang tebal, berarti jangan beli yang kayak gini. Ya, beli yang satuan itu tebal, yang bermerek. And then ini yang kedua, ini ada buat apa ya? Ini round brush. Saya nggak hafal sebenarnya dengan brush ini, karena selama ini juga saya pakai sekemau saya aja gitu, kepakainya kayak gimana. Yang penting nyaman dipakai, suka-suka aja. Terus ini juga yang kecilnya, dan ini ada buat maskara ya, buat ngerapihin ini, ngerapihin alis, ngerapihin maskara.
kecil-kecil sih ya teman-teman, nggak ada yang tebel gitu ya. Jadi untuk yang brush makeup set yang ini nggak ada yang tebel, kecil-kecil semua. Mungkin ini ya buat apa ya, buat blush on kayak gitu. Kalau untuk apa, kalau untuk foundation atau pak kalau untuk foundation ini nggak ada yang pas menurut saya, karena semuanya kecil-kecil, jadi lama kalau misalkan pakai brush ini pun. Dan banyaknya ini buat ke mata kayaknya nih. Ini mata dan bibir kayaknya. Iya. Buat mata dan bibir tuh kecil-kecil semua kayak gini. Lumayan sih ya, karena saya nggak untuk yang kuas yang kecil-kecil ini nggak punya banyak, cuma punya dikit. Dan ini bisa melengkapi yang belum saya punya. Terus sisirnya juga bagus sih, untuk materialnya bagus. Terus ini plastik ya teman-teman, seperti biasa, dan sesuai dengan pesanan warnanya. Jadi saya lagi menyukai warna-warna krem, coklat, dan sejenisnya kayak gitu. Jadi gitu, kita tutup sih. Segitu aja sih saya mau unboxingnya. Nanti kalau misalkan highlighternya sudah ada di tangan saya, maka saya akan bikin apa ya, bikin reviewnya. Dan kalau bisa dandan full ya sampai highlighter, kalau misalkan tidak memungkinkan mungkin highlighternya aja. Jadi highlighternya itu, ini tanggal saya bikin ini tanggal 30 November, dan highlighter itu bakal launching besok tanggal 1 Desember. Buat teman-teman yang nonton sekarang-sekarang nih, masih ada harga promo untuk highlighternya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember. Setelah tanggal 5 Desember harganya normal kembali. Untuk info lebih lanjut bisa klik kontak yang ada di description box. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ini banyak terekam suara-suara riuh aktivitas di sekitar saya ini sekarang bikin, karena memang ini saya bikinnya pagi-pagi. Semoga bisa menambah info teman-teman bahwa untuk punya brush make up set nggak perlu budget yang terlalu mahal, bisa dengan yang harga murah aja yang dari bulu sintetis. Oke, sekian aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.